sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Al-Qur'an Fatir ayat 38. Di suatu sore yang cerah, anak-anak sedang asik bermain di tanah lapang. Anak-anak yang perempuan sedang bermain ular naga dan anak laki-laki bermain layang-layang. Amir senang sekali, ia punya layang-layang baru. Gambarnya burung elang berwarna coklat. Tampaknya layang-layang Amir terbang paling tinggi. Waktunya kita sholat dan mengaji di musola. Ayo. Ayo Amir, kita lanjutkan main layangan besok. Nanti layang-layangku terbangnya tinggi nih. Sayang kalau aku turunkan. Sholat dan mengaji kan lebih penting daripada main layang-layang, Amir. Aku kan sudah sering sholat. Aku juga sudah bisa mengaji kok. Kalau aku bolos sehari nggak apa-apa kan? Astagfirullah, Amir. Amir asik sekali bermain layang-layang. Padahal teman-temannya sudah berangkat sholat dan mengaji. Angin bertiup semakin kencang. Layang-layang Amir terombang-ambing hingga akhirnya tersangkut di dahan pohon. Amir pulang dengan wajah sedih. Ia lalu menceritakan pada ibu tentang layang-layang barunya yang tersangkut di dahan pohon. Ibu mendengarkan dengan sabar. Kenapa layang-layang baruku tersangkut, Ibu? Kenapa Allah mengirimkan angin kencang itu? Kita tidak selalu tahu tentang banyak hal, Amir. Hanya Allah yang Maha tahu. Mungkin Allah mengirim angin kencang itu agar kamu segera sholat dan mengaji. Ku bosan ngaji terus tiap hari. Aku kan sudah bisa mengaji. Apa kamu sudah menghafal Al-Quran? Apa kamu sudah faham isinya? Amir kaget mendengar perkataan ibu. Ibu mengajak Amir masuk ke dalam rumah, lalu bercerita mengenai seorang anak yang haus akan ilmu. Amir, ada seorang anak bernama Muhammad bin Idris. Dia adalah seorang anak yatim yang miskin. Namun ia selalu rajin belajar saat anak-anak lain asik bermain. Ia senang berada di Masjidil Haram dan menuntut ilmu dari ulama-ulama di sana. Saat usianya 9 tahun, ia sudah hafal Al-Quran. Muhammad yang biasa dipanggil Syafi'i, seperti nama kakeknya, adalah anak yang sangat kuat hafalannya. Suatu hari, gurunya di Mekah memintanya untuk menimba ilmu di Madinah, karena ia telah mempelajari semua ilmu yang diajarkan gurunya. Syafi'i anak yang baik,
ia berpamitan kepada ibunya. Dan dengan penuh kasih sayang, ibunya berpesan agar Syafi'i bersemangat menuntut ilmu di jalan Allah. Anakku, di Madinah, Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Ia menjadi kesayangan sang guru karena pandai dan tekun. Setelah selesai belajar dari Imam Malik, ia mencari pengetahuan di berbagai belahan dunia. Karena pandai dan hebat ilmunya, ia diangkat oleh Khalifah Harun al-Rashid menjadi imam. Sementara itu, di kota Mekah, ibunda Imam Syafi'i mendengar seseorang selalu menyebut-nyebut nama Imam Syafi'i dalam ceramahnya. Betapa bangga ibunda mengetahui bahwa kini anaknya sudah jadi imam besar yang disegani karena iman dan ilmunya. Begitulah Amir, kegigihan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Apakah kamu juga mau soleh dan pandai seperti dia? Iya ibu, aku ingin seperti Imam Syafi'i, bisa membuat bangga orang tua. Besok aku akan rajin belajar Al-Quran. Alhamdulillah, ibu berdoa semoga Amir dapat mengilhami nama Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Nanti kamu dapat jadi orang yang berilmu seperti Imam Syafi'i. Iya ibu. Nah teman-teman, apakah kalian juga bersemangat dalam menuntut ilmu? Jika kalian bersemangat, maka Allah Al-Alim akan mengilhami sifatnya tersebut ke dalam dada kalian, sehingga kalian pun dapat menjadi hamba Allah yang saleh dan pandai. Selamat belajar. Pasti bisa.